Siap. Yeah. Saya bagi abang pen. Yeah. Atau abang nak lighter. Okey, kita tukarlah pen dengan lighter. Okey. Abang nak tak saya bagi 100 dan abang bakar bendera ni? Oi, jangan. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Boleh saya tahu polis kenapa tak boleh? Polis pun menghormati guys. Polis Malaysia pun menghormati negara Indonesia guys. Apa lagi? Kena hormat apa juga lagi yang kita nak kata? Abang rasa abang memang tak nak ambil 100 ni untuk bakar bendera ni? Tak nak. Walaupun 1000. Walaupun 1000. Hai guys, assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sihat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Taala. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okey guys, hari ini agak lain sikit tajuk yang kita mahu reactionkan guys. Yang seperti saya katakan di intro tadi, viral bakar bendera Indonesia dapat duit. Tak sangka ini reaksi warga Malaysia. Social eksperimen guys. Bagaimana reaksi orang Malaysia apabila disuruh membakar bendera Indonesia guys. So anda kena tonton hingga habis guys, baru kita tahu cerita yang sebenar. So hari ini kita mention daripada channel iaitu Daniel Nawawi guys. Kini subscribernya adalah 46,000 orang. Anda jangan lupa pergi ke channelnya, klik butang subscribe dan klik butang lonceng. Tanda sokongan anda juga kepada Daniel Nawawi. So tanpa membuang masa, mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Abang tahu ini bendera negara apa? Indonesia lah, tahu kan? Tahu kan? Kalau saya bagi you duit lah, I kasih you duit sama lighter sama ini bendera, you bakar ini bendera boleh? Mana boleh? I bagi 100. Boleh, tambah-tambah. Wow. Bagi 100 pun dia tak mau guys. Ah, ini saya rasa dia bukan orang Malaysia lah yang like, share dan subscribe supaya orang India yang kita jadi kurang subscribe tu gratis. Cuma je guys. Hai guys, selamat datang ke YouTube channel aku kembali. Aku Daniel Nawawi. Jadi di video kali ini sempena dengan sambutan Dirgahayu Indonesia yang ke-75 yang disambut pada 17 Agustus tempoh hari. Yeah. Dan sempena Hari Kebangsaan Malaysia yang disambut pada 31 Agustus yang bakal disambut guys di bulan yang sama dengan rakyat Indonesia menyambut Hari Kemerdekaan. Jadi aku pengen buat video social experiment. Baru-baru ini aku ada nonton satu video tentang pemuda yang ini yang saya katakan ya, yang di Palestin tu guys. Saya pernah reaction video ini ya. Nanti saya akan letak link di bawah lah yang saya pernah reactionkan. So anda boleh klik juga yang video saya yang itu. Dan ini kali ini bukan di Palestin tetapi kali ini Malaysia. Bagaimana reaksi orang Malaysia melihat bendera Indonesia? Adakah mereka sanggup untuk membakar bendera Indonesia tersebut guys dengan upah wang RM100 Palestin untuk membakar bendera Indonesia? Jadi aku telah tengok banyak video reaksi dari orang Malaysia terhadap video tersebut, tapi aku pengen buat something yang berbeza guys, di mana aku pengen buat social experimentnya di Malaysia. Kita nak tengok apa reaksi orang Malaysia bila kita minta mereka bakar bendera negara jiran kita, Indonesia. Abang nak tak saya bagi 100 dan abang bakar bendera ni? Mereka juga akan diberikan duit atau wang. Adakah mereka sanggup ataupun tidak? Sekarang dekat tangan aku dah ada bendera Indonesia yang aku dah siap print. Dan juga marker pen, korek api. Okey, jadi kita nak tanya orang ramai lah. Adakah mereka sanggup ataupun tidak? Dan kalau mereka sanggup, kita akan bagi RM100. Jom kita. Kita tengok guys, adakah orang Malaysia sanggup Indonesia. Jadi kalau kat Indonesia kita bagi korek api. Kalau kita minta abang bakar dan kita bagi abang RM100. Abang nak bakar tak bendera Indonesia tu? Betapa orang Malaysia mencintai Indonesia guys. Tak mampu guys membakar bendera Indonesia. Betul? Jadi tak kisahlah bendera di negara mana pun. Tapi kalau kita bakar kita tak hormat. Betul. Kita pun nak orang hormat negara kita juga kan? Betul. Abang setuju kita tak? Kita kena orang macam hormat orang dekat media sosial lah cakap orang Indonesia dengan orang Malaysia ni kadang-kadang rival, gaduh sini sana dekat media sosial lah. Kalau dekat dunia nyata tak ada pun, kita okey je dengan orang Indonesia. Setuju tak bang? Betul. Dia sebab media sosial ni kadang-kadang tak payah cakap dengan orang luar pun, orang dalam gaduh. Tanya sikit boleh bang? Abang tahu ini bendera negara apa? Indonesia lah, tahu kan? Tahu kan? Kalau saya bagi you duit lah, I kasih you duit sama lighter, sama ini bendera. You bakar ini bendera boleh? Mana boleh? I bagi 100. Boleh, tambah-tambah. Orang asing yang datang ke Malaysia pun tak mau bakar bendera Indonesia guys. Sebab apa tambah? Tambah-tambah. Nanti orang marah.
kena respect ini bendera lah, betul. Betul, kita kena hormat negaranya dan kita kena hormat kita negara mana-mana pun kita kena respect, betul. Betul. Tak boleh. Sebab itulah kita mau duit. Respect lagi bagus lah. Alright, thank you abang. You sudah. Kita kena respect guys, negara orang. Saya nak tanya you bendera itu adalah melambangkan ya. Saya nak tanya, you tahu tak ini bendera negara apa? You pegang. You tahu tak bendera negara apa? Indonesia. Yes, correct. Tangan guys. Kalau I bagi you 100, you conteng ini bendera boleh tak? I bagi 100, you conteng ini bendera boleh tak? Disrespectful lah bro. Tak baiklah macam tak respect the flag. Tak baiklah macam betul, tak betul. Respect the flag. Bukan saja membakar guys, kita menconteng pun tidak boleh bendera negara kita sendiri ke negara orang lain, memang tak boleh. Kita kena respect negara orang dan bangsanya, betul tak guys? It's like if you conteng flag Malaysia. Faham. So respect lah, respect lagi penting daripada money lah. Of course. Faham. So you dengan orang Indonesia okey-okey je. Okey-okey je. Tak suka ke? Tak ada. Tak ada. Indonesia. Yes. Indonesia. Indonesia. So kalau aku bagi kau lighter. Lighter. Satu. Kalau kau bakar bendera tu aku bagi kau 100. Kau bagi aku 1000 pun taruh kan. Tak. Cuba kau bagi tahu kenapa kau tak nak bakar. Aku bagi duit 100 kut. Weh, sensitif dan. Sensitif. Cuba kau bayangkan kalau macam ni orang buat konten kat luar negara, bagi duit bakar negara Malaysia. Negara ni macam benda sensitif kan. Aku rasa tapi bendera je. Weh, bendera tak bendera. Bendera ni memang aku rasa ni pride diorang lah. Macam kita, pride kita macam Malaysia. Nampak bendera Malaysia kita bangga. So macam same goes to Indonesian juga. Kalau diorang nampak bendera ni, diorang akan proud. Dan kalau nampak orang bakar dan alisah kertas ke apa ke, but still bendera bro. Tak. Benar guys apa yang dikata. Bang, boleh saya minta interview sekejap, pendek je. Okay, orang interview ni. Ini dia memang pakar. Ali! Abang Ali yang namanya. Abang Ali boleh minta interview je, bang? Okay, kan dapat dah orang. Yang pakar Ali. Tentang interview. Saya Daniel. Okay. So, saya nak buat social experiment. Oh, polis bantuan. So, abang tahu ni bendera negara apa? Indonesia. Indonesia? Okay, boleh abang pegang kejap. Okay. Saya bagi abang pen. Okay. Atau, abang nak lighter. Okay, kita tukarlah pen dengan lighter. Okay. Abang nak tak saya bagi 100 dan abang bakar bendera ni? Oi, jangan. Tak boleh. Boleh dia tahu kenapa tak boleh? Polis pun menghormati guys. Polis Malaysia pun menghormati negara Indonesia guys. Apa lagi yang kita nak kata? Abang rasa abang memang tak nak ambil 100 ni untuk bakar bendera ni? Tak nak. Walaupun 1000. Walaupun 1000 guys. Indonesia. Jangan katakan 100. Kalau I bagi you this marker pen and RM100, you boleh tak contingkan bendera tu untuk I? So conting kan? Conting bendera? Yes, I bagi you RM100. Bukan disrespectful ke? You nak ke tak? I bagi you RM100. I know but duit tu duit tapi like benar. Respect country also right? You suka apa pasal Indonesia? I'd say I pernah pergi in, Bali, Lombok. They're beautiful places. Dia punya people baik-baik kan? Yeah, everyone is so nice. I pernah dengar cerita seorang yang tak ada tangan. Lepas tu dia cakap, dia tengah explain dengan I dalam bahasa Indonesia. And I pun tak faham tapi Sikit-sikit boleh faham. Sebab apa? Sebab kita negara serumpun kan? Yes, so, betul. Kita bahasa pun boleh faham sikit-sikit. Kita bagi RM100 kalau contoh bendera negara jiran kita yang tercinta. Mana boleh conteng bendera orang? Okey, kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh? Sebab kau mempermainkan negara orang, bangsa orang punya martabat. So, tahu tak ini bendera negara apa? Indonesia. Okey, marker pen. Kita orang bagi untuk conteng bendera ni dan kita orang bagi 100. Untuk conteng bendera Indonesia ni. Tak. Saya tak buat. Tak buat. Sebab apa yang kita tak nak buat duit ni 100 banyak kan? Bendera tu melambangkan sesebuah negara. Walaupun saya bukan datang daripada rakyat-rakyat Indonesia, tapi dia macam tak proper lah kalau kita conteng bendera orang-orang kan, conteng bendera negara lain. Sekejap guys Itulah tingginya hormatnya orang Malaysia kepada rakyat Indonesia guys. So saya pun tak tahu nak cakap bagaimana. Kalau saya kata di dalam komentar bawah saya, banyak yang mengatakan Malaysia selalu bergaduh. Tapi inilah buktinya. Orang Malaysia tidak pernah membenci orang Indonesia, guys. Tak pernah. Itulah buktinya, guys. Bagaimana lagi saya nak katakan kepada anda semua di Indonesia?
bagaimana orang Malaysia mencintai rakyat Indonesia. Kita sama juga semua, macam kan? Sorry, kalau agak emotional rakyat-rakyat sikit. Negara lain conteng bendera Malaysia, mesti kita marah kan? So rakyat-rakyat Indonesia pun mesti akan marah kalau saya conteng bendera diorang. Setuju tak kita ni serumpun Indonesia dan Malaysia? Setujulah, memang kita serumpun. Memang kita serumpun. Abang ada apa serumpun, ucapan untuk orang Indonesia kat sana? Seperti yang saya selalu kata, kita tetap serumpun. Selamat hari kepada Indonesia lah. Sama-samalah agai perpaduan. Perpaduan negara serumpun tu kan? Benar. Alright, terima kasih banyak bang. Abang nak bagi apa-apa ucapan tak untuk orang Indonesia kat sana? Okey, selamat hari kemerdekaan pada kita punya saudara mara di Indonesia. Betul, mudah-mudahan ya, mana saudara mara. Betul guys, saudara mara. Dapat selesai dengan baik lah. Okey guys, korang dah tengok apa reaksi orang Malaysia bila kita kasih wang atau duit kepada mereka untuk bakar atau conteng bendera Indonesia guys. Aku sangat bangga terhadap orang Malaysia yang sangat menghormati bendera Indonesia, dan ini membuktikan yang kita orang Malaysia ini sangat menghormati negara jiran kita Indonesia. Semoga negara kita dan negara jiran Indonesia terus aman damai, rukun sebagai negara serumpun dan memertabatkan satu Nusantara di pesaran dunia. InsyaAllah sampai kita jumpa lagi di video yang akan datang. Bye-bye. Bye-bye. So, okay guys, kita dah reaction tadi daripada iaitu Daniel Nawawi channel guys. Ha, kini subscribernya adalah 46,000. Dia adalah orang Malaysia. Anda boleh pergi ke channelnya, klik butang subscribe dan klik butang loceng tanda sokongan anda kepada Daniel guys. Ha. So, viral bakar bendera Indonesia dapat duit tak sangka. Ini reaksi warga Malaysia, social experiment guys. Ha. Bagi anda yang menonton daripada mula hingga habis tadi, anda tahu ya bagaimana yang saya maksudkan, bagaimana yang saya gambarkan. Nak membuktikan orang Malaysia ni sangat-sangat-sangat mencintai orang di Indonesia guys. Seperti yang saya katakan tadi semasa di tengah-tengah video, ramai di bawah komen-komentar video saya ataupun konten saya, ramai kenapa kami membuat video reaction tentang Indonesia, kenapa kami selalu membuat cerita-cerita tentang Indonesia, kerana kami mencintai rakyat Indonesia guys. Seperti yang saya selalu katakan, ibu saya pun berasal daripada Indonesia, jelas, dan di situlah yang kami maksudkan untuk anda semua guys. Dan seperti ada juga haters-haters yang menghantam kami, mengatakan kami hanya berpura-pura ataupun kami sengaja untuk meraih simpati subscriber untuk orang Indonesia. Tidak guys, kami ikhlas. Apa yang kami buat adalah ikhlas untuk kita sama-sama mensatukan Indonesia dan Malaysia supaya tiada persengketaan, tiada pergaduhan. Walaupun kadang-kadang bergaduh sedikit-sedikit di dalam sukan guys, tetapi itu biasa, itu biasa. Dalam bola sepak ataupun sepak bola, kita tahu Malaysia dengan Indonesia sering bergaduh ataupun bersisih faham tentang sepak bola. Tetapi itu biasalah guys. Ada kalah dan ada menang. Ha? Baru-baru ini pun Malaysia kalah 1-4 dengan Indonesia. Kami biasa saja dan hati kami tetap terbuka. Dan bagi kami, rakyat Indonesia adalah tetap sahabat kami. Indonesia adalah tetap kami punya tetangga, dan Indonesia adalah tetap dalam keluarga kami di dalam Malaysia. Bahasa kita pun sudah hampir sama, makanan kita pun sudah hampir sama. Nak buktikan bagaimana lagi guys. So okay guys, sampai di sini saja untuk reaction saya kali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozo Channel. Tanpa sokongan anda, tiadalah Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang loceng tanda sokongan anda kepada Brozo Channel. Saya minta maaf kiranya ada tersilap kata sepanjang saya melakukan reaction untuk anda semua. Jaga diri anda, ibu bapa anda, terutamanya anak isteri anda. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.